Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Rehan Motor. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman kita. Tapi sebelumnya mohon maaf apabila terdapat pertanyaan yang belum saya jawab sampai saat ini. Di sini pertanyaannya mengenai perbandingan mana yang lebih efektif mengenai performa antara mesin bore up dengan mesin yang stroke up. Oke, sebelum saya menjawab mengenai efektif dan lebih efisiennya, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu stroke up dan apa itu bore up. Namun tujuannya itu sama, sama-sama mengejar volume ruang bakar atau disebut dengan CC. Pada stroke up itu merubah langkah atau merubah jarak dari big end ke ujung TMA. Sedangkan pada bore up itu memperbesar diameter piston untuk mengejar volume ruang bakar. Di sini saya menjelaskan plus minus dari stroke up dan bore up. Mengenai plusnya, untuk yang stroke up itu napas atasnya atau untuk RPM atas itu lebih dapat ya. Namun minusnya ketika kita mencoba untuk menyetel stasioner, kita akan mengalami kesulitan. Dan kemudian yang pada yang bore up memperbesar piston akan berakibat bahan bakar sedikit lebih boros. Namun untuk pengerjaan itu lebih simpel pada bore up, hanya membuka mesin pada bagian depan, tidak perlu membongkar sepenuhnya. Ini kesimpulan dari pendapat saya. Lebih efisien dan lebih efektif mengejar volume dari ruang bakar atau penambahan CC pada bore up. Dan dari segi biaya pun, waktu dan kinerja itu lebih cepat dan lebih efektif pada bore up. Namun apabila pada motor balap, dua tahap ini memang harus dipacu ya. Tetapi ketika motor harian, saya sarankan lebih baik membore up daripada stroke up. Tingkat resiko piston lebih rawan gesekan dan lebih cepat aus pada mesin yang stroke up. Kenapa? Ketika piston harus bergerak lebih jauh ketika menambah jarak dari big end ini. Semoga jawaban saya bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, mohon dikoreksi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.